kita melakukan pembolangan di sini. Ini yang bikin get-getin kayak gini, guys. Warnanya hijau, terkesan tembus karena memang tembus. Nah, tapi setelah kita membalik ini, ternyata ini adalah sebuah batu marmer khas sini yang ditumbuhin sebuah lumut. Nah, itu lumutnya kayak imperial. Ini jangan terkecoh ya, terutama bagi pembolang baru ketika nemu kayak gini di Sungai Lukulo. Tidak semua yang warnanya hijau itu giok. Tidak semua yang warnanya hijau dan tembus itu giok. Coba kita bahas lagi nih. Nah, ini saja ya hampir terkecoh karena kelihatan ininya. Ini mirip banget dengan khas giok, tapi bukan. Ini hanya lumut setebal paling setengah, ya 1 mili lah. Dia punya akar warnanya hijau juga masuk ke dalam batu. Lah, ini batu marmer di sungai ini kayak gini, guys. Nih, kelihatan kalau kayak gini kelihatannya guling-guling sampean. Nah, ini. Nah, hijau kan? Lumut itu menjadikan sekitarnya kelihatan hijau semua, guys. Nah, kali ini kita nyari-nyari telaten di sini. Bongkar-bongkar di sini sendirian. Gampang, kalau kita belum puas di sini, besok ke sini bawa pasukan. Bawa teman maksudnya. Ini aliran satu-satunya sungai yang warnanya agak bening. Ini yang lainnya tak pastikan keruh. Kalau nggak percaya nanti kita fotoin ya. Nah, ini. Nanti saya akan ke sana dulu biar lebih nikmat. Nikmat dan hikmat di sini. Ya. Satu-satunya orang yang kesini itu rata-rata ini, guys. Ini kayak fosil kayu loh. Tukang dulang emas dan tukang nyari ini pasir. Oh, ternyata bukan. Tak kira fosil kayu. Ini kita lagi melipir dulu ke sana. Wih, kita nemu apa, guys? Kayak emas. Ini warnanya kuning. Oh, ternyata akar asem. Saya udah hampir guling-guling, ternyata ini mirip banget emas. Ini ternyata akar bambu, tapi kuningnya beda ini. Ini akar apa logam ya? Oh, akar, guys. Ngeri. Tak kira emas. Ya, siapa sekali ya ada yang dulang dilempar saja tahu-taunya itu memang ada emas. Emas budan itu kayak gitu. Bentuknya aneh-aneh. Oke, kita bolang. Weh, nemu apa jalak, bro? Dari kejauhan udah kelihatan, bro. Weh, biarpun ini bahan masih tunggal, masih bahan alam, kita udah nemu tapak jalak walaupun garisnya nggak selurus yang diharapkan. Ya, kayak gini aja suka. Kadang orang juga ada yang suka tapak jalak yang dari bahan udah kayak gini, udah mendelik kayak gini garisnya. Oke, kita bawa pulang aja buat koleksi. Ini batuan kayak gini juga unik ya kalau diteliti. Ini kayak gambar orang. Nah, muka orang atau muka monyet ya. Nah, ini. Oke, kita bawa pulang aja buat hiasan. Keren loh, bro. Jadi memang kayak gitu. Nih. Kita telaten aja ya, nyari di sini ya, guys. Biar jangan banyak yang terlewatkan. Nah, itu yang di bawah kelihatan hijau-hijau. Sebagian masih kena lumpur. Coba kita lihat. Wih, ada laba-laba. Laba-laba. Nanti takut digigit, guys. Nanti saya adem panas, berubah jadi Spiderman ya gawat. Udah nggak bolang batu lagi kalau jadi Spiderman saya. Wah, ya gawat. Jadi pahlawan nantinya. Gemudungnya. Saya digigit laba-laba, saya jadi Spiderman. Wow, kerjanya jadi pahlawan besok. Nah, makanya hati-hati ya. Jangan sampai digigit laba-laba. Nah. Ini di bawah kok malah amplong tuh. Ini di bawah malah amplong ini. Karena kita belum masuk tumpukan itu ya, yang itu ya. Kita di tumpukan yang ini kalau model kayak gini ada pasirnya itu udah lama berarti.
tumpukan udah sangat lama, bahkan dari musim dulu-dulunya dulu. Nih, kadang nemu tapak jalak kuning di batu ini. Nih, uratnya udah kuning-kuning. Ada sebenarnya tapak jalak cuman kecil, jadi sengaja nggak ambil. Nah, ini aqua step. Nah, ini yang kayak tadi nih. Kita nyari yang plusnya yang kandel aja lah. Semuanya kecilnya yang laser. Kita udah memasuki gerombolan batuan-batuan yang tertanam terjebak di antara ini. Nah, ini yang kayak penasaran kayak gini, bro. Ini apa tuh, bro? Ini, ini campuran marmer ini. Ayo kita lanjut. Wih, tali airnya tebal. Cuman nggak ada yang tabrakan di sini, bro. Kita lewatkan saja. Ayo, kalau ada yang tahu atau ada yang menemukan di kamera, kasih tahu saya. Siapa tahu menemukan yang super sekali. Jadi ketika saya baca komen Anda, saya bisa langsung ke sini lagi. Bisa paham tempatnya dan mengambil itu. Mungkin saya akan kasih hadiah kalau memang benar-benar temuan yang Anda lihat itu super ya. Seperti itu. Wow, ini kita nemu apa, guys? Coba kita geder. Kalau konturnya mirip sekali, batu sini kayak gini semua ya, yang model kayak gini. Kemungkinan dari jenis petir. Oh, itu kan. Ini badar besi petir, harusnya badar besi dan dia nempel. Kita tinggal tes magnetnya saja. Nempel apa enggak? Banyak yang kayak gini enggak nempel juga. Wah, enggak nempel, guys. Tapi enggak apa-apa, ini bagus. Ini batu penghasil, salah satu penghasil batu gambar juga model kayak gini. Ini kita coba airin ya. Weh, ini yang kita lihat. Ini bukan hanya warnanya, ini ungu ini. Ungu, putih, krem, hitam, ada totol-totolnya kayak gini. Wih. Oke, nanti kita bawa. Kita tinggal aja dulu di sana. Wih. Wow, mantap ini, guys. Ini, guys. Oke, kita airin dulu biar Anda tahu ini sebenarnya apa. Ya. Oke, kita ke pinggiran air itu. Wow, ada gajah pokoknya ya. Ini tadi di awal kita ngonten bahas masalah batu ini. Ini kita ini pecahannya saya lihat dulu. Tahu nggak? Kelihatan nggak? Ini nih. Ah, ini. Wih. Coba kita cek dulu. Nah, ini nih. Iya. Ini batu sudah ada kisi-kisinya, bahasanya itu sudah ada gatra-gatranya bahwa batu ini adalah sebuah keong kristal. Tinggal kita beruntung atau enggak dalamnya. Karena ketika kita jumpa batu ini, fungsinya kita netek, fungsinya kita getok, itu buat mengetahui dalamnya, termasuk batu besar. Sebenarnya kalau lihat batu itu kadang luarnya bagus, dalamnya bosok, dalam artian dalamnya zonk. Kadang luarnya jelek kayak gini, dalamnya bagus. Itu kita tidak bisa prediksi yang kayak gitu. Kecuali memang batu itu memang bahan tunggal, sudah terlihat isi dalamnya seperti apa, motif dalamnya. Ini kemungkinan besar ini bisa keluar sebuah keong kristal, karena yang bekas diketok ini adalah keong kristal. Nih, mana ya ini? Ini keongnya posisinya berdiri. Ini fosil ya. Kalau yang ini ketokan ini tadi, nah ini kelihatan ini. Nah, ini keong tidur.
Sementara yang saya lihat memang keongnya nggak besar, kecil keongnya. Cuman kita harus eksekusi ini memang dipotek apa dipakai circle ya, menggunakan circlean. Oke, kita masukin aja. Ini apa ini? Jadi kita sedikit-sedikit kita kupas menggunakan circle. Ini ada lagi batu uratnya merah kayak gini ya. Keren juga ya. Ya. Ya, tapi tinggal aja lah. Kita udah nemu yang super kayak gini. Keong kristal. Oke. Kita masukin kantong. Aduh. Mantap tuh, guys. Di sini keren. Memang harus benar-benar teliti di sini, Bos. Iya, karena setelah kita bolang dengan kamera harusnya dibolangin lagi. Banyak sekali yang terlewatkan. Ini di sini yang biasa mancing model-model kayak gini ada sidatnya apa enggak ya? Model sungai kayak gini ada sidatnya apa enggak ya? Yang biasa mancing loh. Ini enggak ada, benar-benar enggak ada lumpurnya sama sekali. Hanya ada pasir dan sadas dan batu-batuan. Ayo yang biasa mancing model kayak gini ada sidatnya apa enggak? Sungai-sungai kayak gini. Ada juga kedung-kedungnya di sana. Biasanya kayak gitu. Atau sidat itu yang suka model sungai-sungai bawah ya, bukan sungai atas ya. Saya enggak tahu mancing, benar-benar enggak tahu mancing. Coba kita ketok ini. Kuning-kuning. Guys, ini kuarsa, guys. Kita lanjut aja. Mendung ini, guys. Ini kita nemu sesuatu agak berbeda dari biasanya. Tak kira tadi udah tak lewatin ini. Wow. Wow. Dia batu tembus ya. Warnanya hijaunya dibilang hijau, dia hijau tua. Dibilang biru ada hijaunya. Nah, dia tembus. Ya, kristal juga. Apakah ini giok? Ini warnanya juga keren ya. Ya, ini warnanya gimana ya? Birunya mangsi-mangsi kalau udah tercampur dengan air kayak gimana? Ya kayak gitu. Ya. Oke, kita bawa aja. Satu aneh lagi kita temukan. Ini tembus, guys. Uratnya ini. Kayak urat-urat tembaga tapi bukan. Bukan logam dia uratnya. Memang harus telaten di sini. Apalagi kalau kita gorek-goreknya itu lebih telaten lagi. Yang sebelah sana itu keren itu tadi. Oh alah, mantap. Wah ini. Ini kuning, guys. Oh, hijau. Coba kita geder dari dua aja ya. Kita geder dari dua di sini. Dalamnya seperti apa? Ayo. Home pipa lehum gambreng. Ternyata warnanya kayak gini. Ini warnanya ada merahnya, ada tetol-tetol, tapi kurang garis-garis ya. Motifnya kurang radikal atau kurang nyampur. Oke, kita buang aja. Keren tah. Oke, kita istirahat dulu, guys. Belum istirahat sama sekali dari tadi. Nanti kita akan lanjutkan. Semoga saja sambil istirahat sambil tengok-tengok ada apa di sini. Kita lanjut. Nah ini, guys, ini di antara batuan ini kita nemu batuan kayak gini. Ini kristal campur jasper ini, atau ini jenisnya lintang apa ya. Cuman ininya jasper ini harusnya. Ini kelihatan jingga-jingga gimana gitu. Ya, kita tinggalkan aja lah. Ini kita apa, digeder dulu ya. Geder dulu aja. Ini batunya membulat masalahnya, guys. Coba dalamnya seperti apa. Keren. Ini kalau dipotong-potong, ini ketemunya warnanya ini abstrak ini. Nah, ini kayak gini. Keren ya. Tapi ini besar, dan yang saya bawa pulang hari ini termasuk banyak. Jadi kalau membutuhkan saja saya kesini lagi, toh batunya tercempet di antara batuan dan yang lain. Jadi mungkin masih aman ya dalam beberapa hari nggak kesini, atau bahkan lama nggak kesini. Oke, kita lanjut aja.
Saya pengen ke sana benernya, guys. Kita coba yang ke sana ya. Ini airnya jernih banget ya. Kelihatan dari atas enak sekali dipandang. Ini batu-batu yang putih-putih itu ternyata lintang semua. Cuman licin banget, guys. Batu di sini licin banget. Ini alirannya deras tapi licin ini. Wih, ini batu apa ini? Wah, oh, lintang gede banget, guys. Warnanya kayak emas. Wah, kita akan jalan. Wah, lah licin banget, guys. Agak ngeri saya lewat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga warnanya kayak emas. Oh, yang tadi ya. Wah, ini licin banget ini jalannya. Payah ini. Ini masih ada pelataran yang menanti kita. Tapi arusnya lumayan deras. Walaupun nggak dalam amat, cuman licin banget. Saya beberapa kali mau terpleset ya. Terpleset bukan masalah, gimana. Ini perangkat elektronik yang ada di tas saya yang jadi kendala. Aduh, wow. Itu baru dibilang tadi. Ya seperti inilah. Ini saya nurunin tas dulu apa ya. Taruh sini aja dulu. Ini kalau terpleset resiko ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya Master Golden. Selalu ada gajah, totalitas tanpa batas, dan selalu woyo-woyo di setiap pembolangan channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan sahabat MG untuk dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Lanjut.